Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel Nabila Patrol bersama saya Jonathan Masal Sabila. Hari ini aku akan bikin tutorial cara membuat squishy pakai double tip, dan itu mudah dan juga soft and slow. So, tapi sebelum itu kalian harus like, comment, and subscribe. Jadi kali ini aku akan buat galaksi squishy ya, yang bintang-bintang gitu. Cuman caranya subscribe di channel aku adalah di bawah video aku ini ada kotak merah tulisannya subscribe atau langganan. Lalu kalian klik sampai warnanya abu-abu. Itu tandanya kalian udah subscribe di channel aku. Makasih yang udah subscribe. So, daripada lama-lama, bahan dan alat yang kalian butuhkan adalah yang pertama ada spons, okay. Dan yang kedua ada tisu untuk melapisinnya gitu ya guys. Dan yang ketiga ada double tip untuk lengketnya itu. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah tring spidol berwarna. Jadi untuk bintangnya aku pakainya yang orange biar nggak kotor gitu, karena aku biru tuanya hilang jadi aku pakai biru muda. Dan alat yang kalian butuhkan adalah gunting untuk nyekrisin gitu. So let's get started. Yang pertama kalian potong dulu bagian sponsnya. Aku maunya kotak, sorry kalau nggak rapi. Kan ini kan cuman pertama. Oke. Kita akan lapisi dengan double tip. Ini namanya double tip ya, bukan salsiban. Kalau salsiban itu nggak kayak gini. Dia warnanya bening gitu, guys. Pertama aku singkirin dulu ini ya guys. Ini ada double tip, nanti kita gunting pakai alat guntingnya. Kita taruh ini kayaknya. Oke. Kalau double tip jadi dalam ininya nih lengket tau guys. Nah, kita akan lapis sini double tipnya. Nah, kalau masih lebih kita tekuk. Oke. Kita terus saja gunting double tip sampai semuanya ada, nanti kita akan celokop. Guys, biar cepat kita dibeginin aja. Nanti kita akan tambahin double tipnya lagi guys gitu. Oh ya, kalau kalian mau yang slow and soft, jangan ada bolongan yang belum terlapisi oleh double tip ya, nanti dia akan gak slow. Jadi begini biar dia nempel di sini juga, kita tekuk. Nah gitu caranya guys, biar nggak lengket. Kalau begini kan lengket ya guys pastinya. Biasa jadi begitu ya guys. Guys, jadi kalau kalian udah double tipin semua ya ini, aku juga udah. Nanti kalian bakal kasih tisu. Oh ya, kenapa aku dibeginiin? Karena biar dia nggak lengket di tang pas dipegang aku di tangan ya guys. Kita akan beber tisu. Aku pakai tisu satu ya teman-teman.
ya. Tuh. Nah, aku mau jadiin dia jadi dua. Nanti kita pindahin squishy-nya. Nah, ini tuh yang squishy-squishy aku tuh dapat bikin loh. Yang soft soft gitu, guys. Nah, oke. Nanti kita beber lagi biar enggak. Nah, nanti kita tutupin sama yang satu ya, guys. Yang satunya. So amazing. Kita rapiin. Kita rapiin ya, guys. Yang bagian sini-sini di bawahnya juga kita rapiin. Jangan dulu kita pencet-pencet ya, guys. Nanti takutnya dia pesu deh. Squishy galaksinya. Nah, ini kan udah kayak gini. Kita tetepin aja ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita tetepin di ujung-ujung kayak gini nih, guys. Iya. Tetepin. So, ini sudah. Kita guntingnya kalau sih begini. Biar kayak jadi buntalan. Kita gunting yang kita gulung gulung biar mudah. Ini masih ada kayak gini ya, guys. Kita beberin aja. Kita gunting. Tapi kalian hati-hati ya guntingnya. Karena ini sangat-sangat tak berbahaya. Kadang-kadang ada yang sampai kesobek tisunya, guys. Maksudnya itu sponsnya, guys. Jadi aku asal-asalan pas gini, cuman aku juga harus hati-hati. Gak ada yang sobek ya, guys. Itu sponsnya gak ada yang kegunting. Oke, guys, jadi diskusinya sudah jadi. Tapi aku belum cek slow and softnya tidak. Cedidang, maaf ya kalau jelek karena ini kan belum dikasih warna. Yuk kita next squeeze dulu. Wah, hasilnya soft ya, guys. Wow, amazing banget. Sekarang kita akan beri pore warna galaksinya. Oke, okay. Okay, aku baru ini warnain pakai spidol. Cuma ini yang di atasnya kita belum, aku belum ya, belum diwarnain. Karena bikin galaksi squishy itu enggak semudah sih, guys. Kita tuh harus hati-hati. Takut bintang itu jadinya itu tuh kayak butek gitu. Oh ya, kenapa aku pakai bintang warna bintangnya orange? Karena kalau pakai kuning itu kelihatan banget, guys, untuk kalau kita ngewarnain ungunya, karena kita galaksi itu tua ya warnanya aslinya. Ungu itu tua kan, ungu ya. Ya ada sih ungu muda, cuman kan yang kebanyakan enggak warna galaksi itu pakainya ungu tua. Jadi ya takutnya jelek aja. Ini juga warna orange aja nih. Ini aja udah kayak butek gitu. Apalagi pas nanti kuningnya, guys, gitu. Oke, jadi sudah kuningnya. Sekarang aku mau bikin pola pinknya dulu ya, guys. Kita harus banyak juga sih pinknya, mungkin sekitar segini ya. Biar nanti nggak ribet gitu, nggak ada yang plaster-plaster ya, guys. Ya, kalau pakai yang pentingnya SPA A dan SPA B itu, kalian juga boleh pakai itu. Ya, ya itu, tapi susah ya, harus pakainya online. Yuk kita warnain. Terus di sini.
Inggris. Jadi sudah, jangan dulu dipegang, jangan pencet, nanti kita sekarang tinggal waktunya warna biru muda, coloring. Biru muda nggak usah dipola lagi ya, karena ini kan yang terakhir gitu guys. Oke guys, jadi ini sudah jadi, terdeng. Oke, tapi ini masih kayak ada warna kayak gini nih. Aku keringin kipas dulu ya. So, let's go. Mumpung ada kipas di kamar. So. Cip. Oke, daripada lama, kita next quiz aja. Ya. Cerdang, soft banget kan? Cerdang, dia emang asli soft guys. Apalagi di sini, in sini. Jadi, hasil skripsi aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi cuman itu doang skripsi aku ya. Mungkin kayak nggak mirip kayak galaksi juga nggak apa-apa kan, ini namanya pakai itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Cidup. Oke. Semoga it's free selalu. Dadah.